Ini ada si apa si Billy ya? Silakan Billy Yahudi. Ya, assalamualaikum. Ya, shalom. Jadi kata ruah Elohim dalam kitab Bereshit atau kejadian itu, menurut teks dan konteks tidak bisa dikatakan Tuhan itu adalah roh. Itu adalah yang mencipta roh, betul. Tapi Tuhan mencipta langit dan bumi ini bukan roh, dia mencipta roh. Ruah Elohim merakhevet alpeni hamaim, artinya itu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa? Ketika Tuhan ingin membuat daratan, dia membuat air menjadi kering, baru timbul daratan. Kayak bahasa. Itu pemahamannya. Jadi yang paling memahami Torah adalah orang Yahudi. Kenapa? Torah sifatnya Musa merasa kehilat Yakov dikatakan. Jadi Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Okay. Kehilat Yakov. Jadi Bil, Allahmu, ya. Allahmu yang kamu sembah itu hidup atau mati? Allah. Ya, saya tidak Allah memanggil yang Tuhan. Kamu sembah. Saya tidak memanggil Tuhan saya dengan Allah. Jadi apa? Elohim. Elohimmu. Hashem, Hashemmu itu hidup atau mati? Hiduplah. Ya, hidupnya itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Oke, okay. Kalau kamu mau, kalau kamu mau anggap Roh Kudus dalam perspektif perjanjian baru, no problem. Ya, perjanjian lama juga. Terus, Hashemmu itu punya kecerdasan enggak? Daat, daat, pastilah ada. Karena okay. Itu adalah kecerdasannya itulah dari okay. 10 Sefirot Hashem. Oke, okay, kecerdasannya itulah yang kami sebut sebagai firman. Dalam perspektif perjanjian baru, silakan. Tapi tidak bisa ya, perspektif perjanjian lama ya. Karena ya. Perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Enggaklah, punya orang Kristen itu. Ya coba aja dalilnya mana bahwa Taurat itu okay. Milik Kristen, enggak ada. Karena enggak ada. Begini, tapi kalau kamu buka Ulangan 30 ayat 4. Kalau kamu buka Ulangan 30 ayat 4 dikatakan Torah Sifalanu Moshe merasa kehilat Yakob itu jelas sebagai bukti tertulis ya bahwa Torah itu milik kehilat Yakob atau Israel. Minumnya apa? Oke, okay, Bill, manuskrip perjanjian lama okay. Yep. Yang kalian gunakan paling tua tahun berapa, Bill? Kenapa? Manuskrip perjanjian lama paling tua yang kalian gunakan tahun berapa? Skala yang paling tua sekarang ada tiga ya Torah ya. Iya tahun berapa? Ada tiga Torah terjemahan yang pertama terjemahan Samaritan teks itu paling tua itu 500 sebelum Masehi. Yeah. Oke, 500 baru sebelum Masehi Samaritan. Samaritan toh? Iya. Yeah. 500. Waktu ada baru ada Septuaginta. Sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi. Oke. Okay. Tapi perlu kita pahami ya, konsep Septuaginta yang awal-awal yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu hanya 5 kitab Musa gitu. Oh, Septuaginta itu kan menghasilkan pen. Itu semua PL lo, Bil. Oh, enggak. Sekarang saya tanya, Septuaginta menghasilkan apa? Oh enggak. Oke, kita, sekarang Septuaginta yang awal itu yang terjadi pada 70 rabi-rabi itu menghasilkan apa coba? Oke, yang saya baca Septuaginta itu PL semua. Cuma memang yang pertama itu dikerjakan bertahap. Ah, kalau gitu benar. Jadi gitu benar aku setuju. Jadi menurut sejarah. Iya, tapi menurut sejarah Septuaginta yang dikerjakan oleh. Iya. Tapi Septuaginta yang awal-awal dikerjakan oleh otoritas Yahudi, Septuaginta hanya menghasilkan apa? Pentatokos, ya. Penta 5 tokos artinya gulungan. Artinya apa? 5 kitab Musa saja. Itu yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi. Udah. Oke. Jadi udah aku ya bahwa Septuaginta itu perjanjian lama semua ya. Walau memang ada prosesnya. Yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi yang 70 rabi-rabi itu hanya kita menghasilkan Pentatuk ya. Nah, yang sisanya bukan dikerjakan orang Yahudi oleh otoritas beberapa gereja. Oh, jangan gitulah Bil. Lo ada buktinya. Kalau membukti data boleh kita, tapi hari ini aku lagi di pengadilan ini. Oh, aku nanti kalau aku sudah sampai rumah atau besok lah, nanti aku kasih bukti-bukti dari sejarawan-sejarawan. Aku lagi di pengadilan ini, Bang. Ngapain kamu di pengadilan, Billy?
biasa kasus perceraian. Jadi gue digugat. Digugat setelah 5 tahun. Lama banget ya. Gue udah lupa. Kembali lagi ya. Oh enggak bisa kalau berzina. Yesus bilang, Yesus berkata di dalam kitab Perjanjian Baru, orang pun tidak boleh menceraikan istri kecuali dalam hal berzina. Pada Septuaginta dimulai abad ketiga. Selesai tahun berapa? Selesai abad keempat. Selesai abad keempat. Selesai itu 132 sebelum Masehi. Iya, abad keempat menurut sejarahnya. Oh, nah, bukan awalnya abad keempat. Selesainya di abad kedua sebelum Masehi. Oh salah, oh, yang awal-awal itu. Ntar saya aku kasih datanya. Yang awal-awal dari kejadian 72 Rabi itu tahun 400 sebelum Masehi malah. Iya abad ketiga 4 sebelum Masehi awal. Selesainya abad keempat Masehi. Nah, makanya saya bilang sama kau Septuaginta itu selesai 132 sebelum Masehi. Enggak dong, kok sebelum Masehi udah Masehi kok. Oh. Kalau selesai sebelum Masehi. Yang mana yang awal 132. Yang awal apa yang awal apa yang setelahnya, karena dua abad setelah. Bil, kau kok karena, gara-gara udah mau cerai itu kau mungkin jadi banyak lupa ingat. Oh, enggak usah pakai enggak usah nyerang pribadi gitu. Enggak usah nyerang pribadi itu enggak baik. Kalau awal yang, itu yang Septuaginta itu dimulai abad ketiga sebelum Masehi. Iya betul. Terselesaikan di tahun 132 sebelum Masehi. Yang pertama. Ya selesailah PL semuanya. Ya gitu. Jadi sisa-sisa yang setelahnya, yang bukan otoritas Yahudi. Nanti besok gua kasih bukti. Selesai dua abad. Dua abad setelah yang pertama itu selesai otoritas Yahudi, dua abad setelahnya baru dikerjakan oleh bapak-bapak gereja kalian. Nanti dua abad setelahnya. Ketemu sama inilah. Oke ya. Gitu. Lagi di mana lu? Ya lagi di TikTok lah. Enggak, maksudnya di TikTok di mana? Apalagi sembari kerjaan, apakah lagi main bola? Apakah... Berarti ini belum ada nih ya, kita tahu nih tentang Yahudi seperti apa ya. Apakah Yahudi ini mengikuti ajaran Uclim atau ajaran kasih Tuhan ya? Kenapa? Aku mau nanya ini. Ajaran kasih Tuhan jelas, kan hukum di dalam Torah itu, fe'aset asem Elohika bekalafa ukan masyika hukum yudeka. Kasihlah asem Elohimu dengan senama Tuhanmu, senama Tuhanmu, dengan senama kekuatanmu. Lalu kasihlah sama manusia, sesamamu, ya ada itu di dalam kitab Imamat. Di kitab Imamat, nah itu kamu mengakui nggak sih Tuhan Yesus itu sang juru selamat, Billy? Ya elah ya, ya enggak lah. Kalau nanya Yesus ke Yahudi salah alamat, karena pasti Yahudi nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Mesias, sebagai Imam, sebagai apapun tidak diakui. Oh berarti Billy kamu punya agama apa sih Billy? Agama Yahudi aja gitu. Yahudi. Oh berarti kalau saya percaya Yesus, agama saya Kristen namanya gimana? Oh gini Billy ada di dalam Al-Quran menyatakan seperti ini. Bahwa agama kalian ini yang akan dijerumuskan di dalam dosa, di dalam api neraka, karena kalian bukan gitu. Ya, bukan gitu kali, yang menebus dosa mereka Yahudi dan Kristen gitu. Bukan di situ Nasrani Billy. Di situ Kristen Nasrani beda ya? Tidak ada beda. Kalau Nasrani dengan Kristen tuh berbeda. Nasrani. Oh, iya. Nah, jadi kalau ayatnya di mana itu ayatnya? Billy. Di dalam Al-Quran ada tertulis seperti ini, Billy. Agama Islam itu akan masuk surga dan dosa mereka dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, gitu. Di mana tuh ayatnya? Ada ayatnya, tunggu. Aku kemarin ada buka ayatnya. Nah, dan nanti orang Yahudi dan Nasrani penyelamat orang Yahudi dari apa? Orang Islam dari neraka, loh, Billy. Iya. Dan masa? Iya. Si Jumprit. Coba ayatnya di mana? Jumprit sendiri udah mengakuinya. Kata si Jumprit begini. Dan aku. Makanya aku... kau cium-ciuman lah kau terus sama Islam kau. Makanya kau bilang kau menebus. Emak gua, sama adik gua Islam. Warga-warga gua Islam semua dari sebelahnya. Ya, baguslah. Dengar.
ini apa Billy, dan ini kemarin si Jumprit ngomong begini ya, agama Islam, agama Islam itu nanti masuk surga dan dosanya dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kata dia gitu. Lah enak batin aku, enak kali kalian, enak kali kau ngomong begitu cuma Jumprit, aku bilang. Masa dosamu kau limpahkan orang Yahudi? Kemarin kau sayang-sayang si Billy, sekarang kau limpahkan dosamu. Kau minta ayat sama dia, terakhir kau limpahkan dosamu. Mencuri ayatnya kau sama mereka, jadi gitu pikiranku. Di mana tuh ayatnya? Saya Muslim 4969. Tuh, saya Muslim. Nah, 4969, bacalah. Oke, okay, aku buka ya. Di mana tuh? Sahih Muslim 4969. Jadi bilang aja sama mereka, Bil, kau baik-baik sama aku biar kutebus kau dari neraka, Bil. Oh, deh, nih ya. Muslim nomor 4969, diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Oh. Bil, ada titipan pertanyaan Bil samamu. Bil. Yom Kippur kamu rayakan enggak? Hari raya Yom Kippur. Jelas, merayakan. Oke, okay, kamu rayakan di mana itu? Yerusalem atau di gunung mana? Apa ya istilahnya, gini, ada Lashana Haba Mirushalayim, kiranya tahun depan kita merayakannya di Yerusalem gitu. Oh, masih pengharapan ya? Enggak, kalau misalnya ada rezeki ya mesti ke sana setahun tiga kali. Menurut Billy, boleh nggak merayakan Yom Kippur itu di Yerusalem atau di Masjid Al-Aqsa itu? Ya, karena Bait Suci itu ada di kompleks Bait Salomo, ya masalah. Ada nggak niatnya orang Yahudi membangun kembali Bait Salom, Bait Suci ketiga? Oh, itu Yeskiel 40 sampai 43 itu bacaan semua situ. Jelas. Oh, bahkan blueprintnya itu. Blueprintnya sudah ada. Kalau kamu punya tanah, ya, itu di bagian belakangnya itu ada denah Bait Suci ketiga. Dalil ayat Yeskiel 40 sampai 45. Yeskiel. Tapi menurut kamu, Bil, yang di kitab Zakaria itu siapa itu? Zakaria berapa? Sang Tunas. Oh, Sang Tunas ya Mesias lah. Oke, Mesias. Mesias itu menurutmu siapa? Oh, gampang. Daud namanya. Loh, Mesias Daud namanya? Iya. Belum tahu ya? Oke. Makanya gimana kalau namanya Mesias itu Daud? Nah, oke, gini. Nama Mesias atau Sang Raja ya di dalam kitab para nabi tidak pernah merujuk kepada Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah Yesus ditulis secara eksplisit Sang Raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yesus, tidak. Tapi kalau firman yang mengatakan Hashem akan menjadi Tuhan mereka dan Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, hebat itu. Oke. Jadi kenapa Mesias disebut Yesus itu siapa, Bang? Itu? Kenapa di dalam Zakaria itu dikatakan Mesias itu bukan Daud tapi Tunas Daud? Ya tunasnya Daud. Berarti Tunas Daud toh? Ya bisa aja nanti namanya Daud juga. Mana ada namanya Daud kalaupun. Oh, coba tunjukin Yesus ada nggak? Kalau saya bisa kasih dalil ayat Yeremia 30 ayat 4, silakan buka. Oke. Okay. Di sini dikatakan itu sebagai Tunas, dia adalah raja. Contoh iya. Di dalam Yesaya 11 ayat 1. Enggak, pokoknya gini aja, ada enggak cerita dari tunggul Daud. Kemudian sebagai Tunas dia adalah raja. Yeremia 23:5, Yeremia 33:15 disebut juga sebagai hamba Tuhan. Zakaria 3:8. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan, Yesaya 4 ayat 2. Betul kan? Ini Bill. Terus yang Yesaya 53 itu siapa itu, Bill? Udah gini aja. Sekarang kalau ada nama Yesus tertulis di dalam perjanjian lama, hebat. Ada bukti. Tapi saya bisa buktikan kalau Mesias itu namanya Daud.
Oke, sekarang yang saya tanya, Yesaya 53 itu siapa itu? Oke, kamu masih sama Alkitab nggak di situ? Coba buka Yeremia 30 ayat 9, kalau berani buka. Yeremia 3, ini Yesaya 53, Bil. Iya, buka dulu. Kita pembuktian bahwa nama Sang Raja atau Mesias itu bukan Yesus. Oke, tapi Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 30 ayat 9 ya. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Dur. Oke. Mantap. Baru Kasem. Ya, jadi kalau mau ditanya Mesias Yahudi namanya siapa? Daud. Ya, nanti terus belum kita apa lihat hubungannya, kenapa dia Daud ini dengan tunas Daud itu apa bedanya? Ya, tunas Daud berarti kan keturunannya. Nah, oke, okay, berarti keturunannya yang namanya Daud nanti. Ya, kalau okay, kita apakah Daud yang dibangkitkan dari orang mati atau keturunan Daud? Pertanyaan yang bagus. Kalau kita buka tafsir Rashi dan sebagainya, para rabi-rabi mengatakan bahwa Hashem akan membangkitkan another David, Daud yang lain. Begitu penjelasannya. Oh, dibangkitkannya cara dilahirkan atau yang sudah mati dibangkitkan? Kata di situ memakai kata, coba baca Ibrani-nya apa? Aku lupa itu, coba. Ya maulah yang tahu bahasa Ibrani, aku nggak tahu bahasa Ibrani. Aduh, aku lagi nggak sama kayak apa ya, kayak dem apa, kerim. Ya. Nah itu yang kutanya, apakah yang dibangkitkan Daud yang sudah mati atau dibangkitkan Daud itu artinya keturunan Daud? Nah itu kalau dari pendapat para rabi ya, dalam tafsir para rabi, Rabi Nik mengatakan bahwa Hashem will created another David. Akan memunculkan Daud-Daud yang lain. Oke, Yesaya 53 itu gimana itu? Yesaya 53 bukan kepada Yesus, tapi itu kepada siapa itu? The righteous remnant of Israel. Iya, atau sisa-sisa orang-orang Israel yang menjaga perintah Tuhan dengan benar gitu. Oke, ini Israel sudah digenapi atau belum? Yang mana nih? Yesaya yang 53. Bukan, semualah. Oh. Yesaya 53 itu bicara ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Yang sudah digenapi, yang digenapi itu yang mana yang digenapi? Yang sudah digenapi ialah penderitaan mereka, bahwa orang-orang mau memalingkan wajahnya dari mereka dan menganggap jijik. Nah itu siapa itu? Nah rupanya tidak tampan rupanya, ya. Sehingga kita memperhitungkan dia. Itu bukan Yesus. Yesus masa jelek, kan nggak mungkin. Terus ayat 4, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus ayat 4-nya ini gimana? Itu kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu. Lihat ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Siapa ini? Israel itu. Loh, siapa bilur-bilurnya yang menyembuhkan? Israel itu disebut di dalam kitab sembuh. Oke, bilur-bilur siapa di Israel yang bisa menyembuhkan? Ya gini, jadi kamu nanya ya, saya jawab loh. Tugas kamu bertanya, saya menjawab gitu. Jadi terserah jawabannya kamu setuju atau tidak, tapi saya menjawab bahwa itu adalah penderitaan itu yang didapat dari perlakuan salah atau tidak menurutnya bangsa-bangsa Israel kepada perintah Tuhan, sehingga orang-orang yang benar seperti contoh kita waktu dibuang kan ke Babilon, ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka juga menderita hukuman yang tidak seharusnya mereka derita oleh karena bangsanya gitu. That's why dia disebut the righteous remnant atau sisa-sisa Israel yang benar. Jadi Daud
Daniel Sadrak Mesak dan Abednego, ada enggak bilur-bilurnya tercurah untuk menyembuhkan? Jadi penderitaan itu yang perlu kita di dalam kita ini bilur-bilurnya itu. Darah. Enggak ada di situ sebut darah. Ya udah berarti kalau bukan darah itu jam. Bilang Daniel dong, Bil. Yesus ada enggak di situ namanya tertulis coba? Loh, kalau Yesus kan penggenapan. Penggenapannya kan ya, cocok ada. Dengan Yesus. Justru ada kok di Petrus mengklaim oleh bilur-bilurnya kalau kamu Petrus. Ini kan kitab. Ini kitab Yahudi. Sekarang ya udah enggak apa-apa, Petrus kan lebih Yahudi daripada kamu. Iya, tapi kan karena Petrus Yahudi, kamu Kristen. Petrus kan lebih Yahudi daripada kamu. Kamu kan Yahudi zaman Yahudi. Sekarang. Petrus kan Yahudi zaman dulu. Tuhannya Yahudi, kamunya Kristen. Iya. Gimana tuh? Iya, makanya saya percaya kepada Yesus, Petrus dan Paulus. Karena mereka Petrus lebih Yahudi daripada kamu. Paulus, oke, lihat ini ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang bisa menanggung kejahatan manusia? Israel lah. Siapa? Kan di kita seluruh sesat. Israel. Seluruh Israel. Iya. Di sini dikatakan kepada oknum tertentu, bukan kepada bangsa Israel. Nanti kamu ketemu tuh kata lamo di situ yang kalian terjemahkan. Ini lihat ini ya, lihat ayat 6 ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita di sini umat manusia. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Kita bukan umat kita manusia ya, maka aja. Kita ya, itu kita. Israel. Ya oke, orang Israel. Jalan ya, sendiri. Kitab itu, tetapi Tuhan, kitab. Dengar dulu. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya nyari si orang. Terus? Iya, siapa yang seorang itu yang bisa menanggung dosa manusia, kejahatan Israel. Manusia? Israel di dalam seluruh kitab. Satu orang. Di dalam kitab Israel. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada seorang itu kejahatan kita sekalian. Siapa? Terus, satu orang. Yang sudah bisa. Terus? Dia dianiaya. Dia di sini siapa? Terus. Israel. Tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dia di sini sendiri. Enggak, Israel itu disebut tunggal dan jamak di seluruh kitab Yesaya. Loh, mana ada? Di sini kan ada kita adanya. Kita itu jamak. Bil. Kita di sini jamak. Nya di sini tunggal. Yesaya, di dalam jadi kitab yang tunggal di sini menyelamatkan yang jamak. Siapa yang tunggal yang bisa menanggung kejahatan? Kejahatan Israel. Israel. Yang menanggung kejahatan Israel is Israel gitu. Kenapa begitu? Karena ada the righteous remnant atau sisa seorang Yahudi yang benar yang menanggung kesalahan orang lain. Bil, kau jujur Bil. Kau bilang betul. Saya jujur kok. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya ini seorang. Ya terus. Ya siapa terus, seorang itu yang bisa menanggung kejahatan? Ayat berapa itu? Mau baca ayat 6. Ayat berapa? Ayat 6. Ya terus. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Ya terus. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang Yesus dibawa ke pembantaian. Loh, Yesus waktu di tidak salib, membuka mulutnya seperti membuka, domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus membuka mulutnya. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka Yesus, mulutnya. Waktu dia sebelum disalib dia bilang, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Berbuka enggak mau dia disalib. Terus dia disalib dia bilang mulutnya terbuka, "Eli Eli lama azabtani." Terbuka. Perhatikan jadi Bil, tidak cocok, Bil. Tidak cocok pada dia, Yesus. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya dianiaya dan tidak membuka mulutnya. Artinya di sini dia mulut. Tidak membela. Yesus buka Yesus mulut tetapi mulut. Tidak membela diri loh, tidak menghujat, ya, tidak memaki. Pengakuanmu Yesus buka mulut berarti tidak sesuai. Oke. Bukan, di sini artinya dia tidak melakukan perlawanan. Iya, terima kasih atas pengakuannya. Okay. Yesus buka mulut. Oke. Okay. Iya. Oke, jadi Yesus tidak melakukan perlawanan. Yesus tidak ada perlawanan. Mulut, contoh perkataan Yesus tadi. Waktu disalib itu enggak ada loh kata-kata melawan. Tetapi semua kata-kata menyerahkan. Contoh Bil. Di sini lihat dulu kalimatnya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, membiarkan dirinya kan? Dan tidak membuka mulutnya artinya apa? Tidak membela diri terhadap rasa sakit yang dihadapinya. Tidak ada, itu maksudnya di sini tidak membuka mulut. Makanya ketika Yesus itu tidak pernah Yesus membuka mulut untuk melawan atau untuk membalas. Tadi kamu mengatakan Yesus yang membuka mulut memang tadi. Memang iya, lihat dulu kalimat di atas. Enggak. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya disakiti. Tapi Yesus buka mulut, jadi enggak cocok sama Yesus. Kecuali Yesus. Iya, buka mulut tetapi buka mulut berkaitan dengan apa, Bil? Ya, terima kasih. Itu oke.
ngakuannya sudah ditahan dan dihukum, dia digiring pergi, perhatikan. Siapa yang sudah ditahan dan digiring digiring pergi? Siapa? Ya, terima kasih pengakuannya pertama. Tadi Yesus buka mulut. Oke, Yesus tidak membuka mulutnya tentang penderitaan atau kesakitan itu. Yesus enggak pernah kok bicara, aduh Bapak sakit kali, enggak ada. Atau Bapak hajarlah mereka, enggak ada. Kata-kata Yesus di salib itu tidak berkaitan dengan bahwa dia menolak rasa sakit. Itu maksudnya. Coba lihat, ya, kan dia dianiaya, mulut, tetapi gimana, dia membiarkan dirinya disakiti. Coba lihat ini, dan tidak Yesus membuka mulutnya, seperti yang ada artinya, tidak membuka mulutnya terhadap orang-orang yang menyakiti atau terhadap rasa sakitnya. Itu dong. Iya, mau nggak mau, alasannya apa pun, Yesus buka mulut. Kamu iya, itu, Bil, jangan keraskan hatimu, Bil, oke? Okay. Karena nubuatannya enggak cocok, ayat tidak 8. Buka mulut, Yesus buka mulut. Yesus sudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tula. Nah, ia di sini siapa? Lamo. Ia. Kata lamo itu kamu kalian rubah menjadinya atau dia. Coba kamu cek di dalam bahasa Ibrani, kata lamo kamu itu kalian rubah. Enggak ada dirubah. Coba buka. Udah. Oke. Oke, sekarang buka. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Siapa? Terus. Bil. Terus. Oke. Terus. Dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. No. Jangan bermain dengan siapa? Terjemahan. Saya tahu ya. Terjemahan kata ini, hasil suka. Ah, kau terjemahan itu, kata asir, kalian terjemahkan menjadi penjahat-penjahat, koruptor. Udah ada itu, dah. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia dan membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Siapa manusia yang sudah bisa menjadi jiwanya menjadi penebus salah? Okay. Udah, kamu bertanya lagi nih, saya jawab nih. Iya, jawab. Ya, oke. Okay. Saya jawab, ayat 8 dan ayat 9 itu tidak cocok karena kata lamo itu mereka, jamak bukan dia, tunggal. Terus, kedua ayat 9 itu kata asir kalian rubah menjadi penjahat-penjahat. Enggak ada, kamu salah, Bil. Di sini sesudah ditahan dan dihukum, ia di sini tunggal ini, ia. Terus? Oke, ia juga di sini, ia. Terus? Sekarang, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus tidak punya keturunan. Dan kehendak Tuhan akan bukan di sini keturunan. Yesus tidak punya keturunan. Gagal kemesraan generasinya Yesus, maksudnya di sini bukan keturunan biologis. Oh, enggak ada tulisan generasinya. Okay. Itu zera itu sudah kesusahan jiwa, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Oke? Okay? Iya, enggak. Iya, jadi udah saya jawab bahwa itu nubuatan bukan kepada Yesus. Oke, jadi untuk siapa? Siapa yang sudah menggenapi ini? Israel lah. Oh, siapa namanya? Israel itu. Israel semua orang Yahudi, orang Israel. Orang Yahudi makanya Israel. Kata, makanya kata lamo kalian rubah menjadi dia, itu yang jahat. Ya, kata lamo kalian berubah menjadi dia. Oke, kejadian 3:15 itu siapa, Bil? Keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Udah gini aja, tunjukkan. Oke, siapa itu, Bil? Udah, nggak usah muter-muter, ini satu belum selesai. Udah, kau tinggal. Jawab dulu, siapa keturunan wanita yang meremukkan kepala ular? Ya, keturunannya Hawa lah, keturunannya Hawa. Iya, saja. Siapa keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular? Ya semua keturunan Hawa, kita juga keturunan Adam dan Hawa. Coba siapa yang sudah meremukkan kepala ular? Kalau orang ketemu ular, kepalanya dihancurin langsung. Kalau ular ketemu dia, matilah kau, Bil. Nah, makanya kau Yahudi kau parah loh. Oh, enggak boleh gitu dong. Enggak boleh menyerang. Kalau debat boleh tapi enggak boleh menyerang pribadi. Itu harus kamu Oke, harus belajar. Sekarang ketanya. Keturunan Abraham yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa siapa, Bil? Ishak dong. Oke, siapa lagi? Apakah Ishak menjadi berkat untuk bangsa-bangsa? Oh jelas. Oh saya tidak diberkati oleh Ishak. Siapa? Ishak kan udah meninggal. Enggak, gimana pertanyaannya? Oke, jadian 12. Coba Bil, siapa itu Bil? Yang di, pokoknya baca ya, gak, Bil?
yang diberkati ya. Ya, kan ada ya, dua ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Oleh itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini ada dua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat satu, pergilah ke negerimu dari sana saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa siapa nih, Bil? Keturunan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, keturunannya iya. Abraham lah. Iya, siapa itu? Ishak dan Ismail. Ishak. Loh. Apa bedanya Ishak dengan Ismail, Bil? Ishak dan Ismail, ya. Ya Ishak dijanjikan apa sih? Yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub apa? Tanah. Ya, dari pihak Abraham dia harus memotong kulit katan atau disunat. Nah, perjanjiannya apa Tuhan kasih apa? Yaitu tanah Israel, tanah Kanaan itu. Nah, kalau Ishak, Ismail apa? Ismail ya negeri Arab lah. Bagian mereka itu kan ada 12 raja-raja. Tapi Ismail bukan ke tanah Arab perginya. Ismail pergi ke Mesir karena mamanya orang Mesir. Ya, Mesir kan Mesir itu masih bagian dari Jazirah Arab. Mana Mesir bagian dari Jazirah Arab? Mesir itu di Afrika, iya, Bil. Mesir itu enggak tahu Mesir peta, itu Liga Arab. Loh. Mesir itu Liga Arab. Kamu enggak tahu waktu Israel diserang sama Liga Arab, pemimpinnya siapa? Beda, Mesir. Beda Liga Arab. Mesir itu kan di Afrika toh. Mesir itu masih iya, Liga Arab. Iya, di Afrika. Aduh. Itu. Jadi ya, mulai dari apa tadi? Kemesiasan Yesus gagal karena tidak ada kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama yang menyatakan dia Mesias. It, ada nggak tertulis eksplisit Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya nubuatan, sama kamu, ada nggak tertulis nubuatan? Iya, nggak. Sekarang saya tanya. Itu. Iya. Sekarang saya tanya gantian. Saya tanya gantian sama kamu. Pada Yesus, oke? Okay. Iya. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak tertulis secara eksplisit nama Yesus itu sebagai raja atau Mesias? Silakan di dalam okay, dalam tanah. Dengarin. Oke, sekarang saya beritakan Injil sama mobil. Oh, semua jangan Injil. Nubuatan. Kita nggak bisa nggak bicara Injil. Kita membicara tanah. Dengar dulu, Bil. Nah, yang saya tanya sama kamu, sabar. Okay. Yang saya tanya sama kamu, ada nggak Yesus tertulis namanya? Misalnya nama Ibrani Yesus kan Yesus. Ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab tanah bahwa dia itu raja atau Mesias? Silakan jawab. Oke, okay, kriterianya, Bil, ya. Kriterianya. Jawab pertanyaannya ya. Enggak usah jawab. Ada atau mungkin tidak itu pertanyaan dulu, saya. Dengar. Nah, pertanyaannya dulu dengar pertanyaannya Yesus ada lahir tidak? Dari rahim wanita perawan. Ada nubuatannya di Yesaya. Kok Yesus perawan? Menderita. Alma bukan perawan. Perawan. Betulah itu perawan. Mana ada Betulah perawan ah? Di dalam kitab Yesaya 7 itu Ha'alma. Bukan Betulah. Kau salah. Loh? Salah kau. Baca aja teks aslinya. Di dalam kitab Yesaya 7 itu, Yesaya 7 itu berbicara tentang Ha'alma bukan Betulah statusnya. Kalau perawan itu Betulah dalam bahasa Ibrani-nya. Oke, jadi Bil, Yesus Kristuslah yang bisa menggenapi semua yang ada di dalam perjanjian. Iya, pertanyaan saya kan belum dijawab. Apakah ada tertulis secara eksplisit, tekstual, bahwa Yesus itu adalah Raja atau Mesias? Ada tidak? Baru kita ya, ngomong nanti nubuatan. Ya, di mana kitabnya? Di mana? Oke, kita lihat di kitab Matius ya. Ya, Matius bukan tanah, coy. Loh, kan Matius bukan bagian dari Matius bukan ya, bagian Bil, daripada tanah. Kita lihat Matius pasal 1 ayat 21. Oke, Matius 1 ayat 21. Kalau Matius bukan kitab orang Yahudi, Matius orang Kristen. Aduh, okay? Ya iyalah. Nah, makanya nah, karena kau enggak percaya kitab Kristen, adalah, makanya kau jadi umat penantian, Bil. Kami sudah menerima Yesus Kristus. Iya, enggak apa-apa. Itu hak kalian untuk menerima iya, Yesus sebagai Mesias. Makanya di dalam kamu nanti konteks ketinggalan. Perjanjian baru silakan, tapi di dalam konteks perjanjian lama bisa nggak tertulis? Pertanyaan saya belum kamu jawab. Oke. Okay. Katakan nama Yesus tertulis secara eksplisit lewat tekstual. Oke. Sekarang saya tanya. Itu adalah raja tadi kau Mesias. Katakan yang dibangkitkan itu Daud dibangkitkan dari kematian atau keturunan Daud? Tekstual aja, kita baca tekstual aja. Keturunan kau bilang tadi.
Iya, kalau penjelasan okay, Yesus para, keturunan para Daud. Oke, okay, betul ya. Dari mana keturunan Daudnya? Iya, iyalah Yusuf kan suku Yehuda. Oh enggak, Yesus itu bapaknya bukan Yusuf, bapaknya Tuhan. Enggak bisa. Jadi, loh, udah parah ini. Maria itu suku Yehuda. Oh enggak, Maria bukan Yehuda. Loh, kau parah kau bil. Maria itu Yehuda. Taruhlah Maria itu Yehuda. Yaudah, Maria Yehuda. Tapi kesukuan okay. itu dihitung dari garis keturunan bapak kayak orang Batak. Iya, Martanya Yusuf ya, itu suami Maria. Enggak bisa perempuannya Yusuf jadi sila lain. Yusuf itu suami Maria. Yusuf itu suami Maria. Iya. Karena Mesias itu apakah itu? Bentar, aku tanya sama kau Bil. Mesias itu sosok manusia biasa atau manusia yang ilahi? Yesaya 11 yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan, itulah Mesias. Bukan Tuhan dia. Oh. Iya. Yang takut akan Tuhan, yang takut Tuhan. Akan Yahweh. Oke. Okay. Buka yang... Yesaya 11. Oke. Okay. Sekarang saya kasih tahu sama Bil ya. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3. 1 2 3. Oke. Okay. Yesaya 11 ayat 3. Kesukaannya ya. Oh, ini lihat ini. Roh Tuhan akan tinggal padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh perencanaan dan keperkasaan. Ini 11 ayat 2. Ini berkaitan juga dengan Yesaya 9 ayat 5. Iya, terus. Dan ini berkaitan dengan Wahyu pasal 5 ayat 5 dan Wahyu 22 ayat 16. Ini sudah digenapi pada Yesus Kristus, Bil. Tidak ada yang digenapi oleh satupun. Oh, kau kan enggak percaya perjanjian baru, Bil. Iya, makanya buktikan aja. Oke. Okay. Kayak tadi kamu bilang. Iya, tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata. Jangan di-skip dong. Yang ayat 3 jangan di-skip. Ayat 3 jangan di-skip. Yang kesukaannya ialah takut akan Yahweh. Akan Tuhan. Yahweh. Jadi Mesias itu kesukaannya takut akan Tuhannya. Oh iya, Yesus itu takut akan Yahweh. Betul. Oh, jadi Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Allah Bapa lah, Bil. Yesus kan firman-Nya Allah Bapa, Bil. Gimana oh, jadi sih, Bil? Yesus bukan Bapa? Iya, bukan Yesus Allah Roh Kudus. Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus firman Allah Bapa, firman. Oke. Okay. Jadi Yesus punya Bapanya. Gitu. Oh iya, Yesus itu punya okay. Bapa di surga, Bil. Apakah Bapa lebih besar daripada anak? Di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus itu menjadi hamba yang taat dan tunduk kepada Bapa di surga. Tetapi Yesus berarti juga kalian ada tiga dong, ada tiga identitas yang kalian percaya sebagai Tuhan. Loh, itulah Tritunggal, Bil. Allah Bapa memiliki Firman, memiliki Roh, Bil. Allah Bapa itu tak terhampiri. Berarti beda dengan Wanes ini pemahamannya. Oh, ya? Kalau Wanes kan bidat, Bil. Aduh, Bil. Aduh, Bil. Ya, tadi saya mau ngomong. Oke, dengarkan Bil ya. Nah. Jadi kalau Tritunggal itu percaya kepada Allah Bapa yang Esa. Yahweh, Elohim, Hasem. Hasem itu roh tak terhampiri. Transenden dia kita kenal melalui pewahyuan dirinya, melalui firman yang menjadi manusia, dan melalui roh yang dia utus untuk menyertai kita. Rohnya. Okay. Nah itu. Tapi menurut teman-teman Kristen lain bahwa Yesus itu Bapa, Roh Kudus itu Bapa, semuanya Yesus. Nah itu bidat, Bil. Makanya kau jangan belajar sama orang bidat. Kau udah sesat, tambah sesat lah kau kalau sama mereka belajar. Oh, enggak, justru kalian yang sesat lah menurut mereka. Kalian punya Tuhan oh, kita. Oh, enggak apa-apa, Bil. Kalau mereka kan hanya ngomong gitu. Orang kita aja masih ikut-ikutan kami kok. Oh, enggak lah. Mereka punya argumen sendiri dan memang itu... Jadi kau, Bil, aku tanyalah sama kau. Kau setuju enggak bahwa Yesus itu Allah Bapa sendiri? Oh, Yesus bukan apa-apa bagi kami. Sorry, jadi okay, salah alamat makanya seperti itu. Sekarang kalau ku bilang sama kau, Hasem itu punya firman, punya roh enggak, Bil? Firman, ketika Hasem berkomunikasi dengan manusia, dia memakai perkataan. Bukan firman okay. ya. Karena kata dafar itu okay. dispesialkan menjadi firman. Padahal ngomong juga firman, Musa juga berfirman. Gak ada yang spesial okay. dengan kata dafar. Kalau sekarang saya ganti
bahwa Allah itu punya logos, kecerdasan. Setuju, Bil? Lalu kita nggak pakai istilah-istilah Yunani untuk memahami. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Saya pakai istilah Indonesia aja. Hmm. Allah Hasem itu punya kecerdasan, punya akal budi nggak, Bil? Taat, ya. Oke. Kalau Hasem itu punya roh nggak, hidup nggak dia? Oh enggak, dia itu bukan roh bentuknya. Siapa yang bilang bukan, dia? Bukan, saya katakan bukan bentuknya roh, dia hidup apa enggak? Dia hidup. Oke. Kami menyembah jadi, Tuhan yang hidup. Kalau ya, kan? Kami Tritunggal, kecerdasannya itulah kami sebut firman. Hidupnya itulah yang kami sebut rohnya. Jadi Allah Tritunggal, Allah Bapa yang Esa memiliki firman dan roh. Mm-hmm. Oh iya, nggak apa-apa. Itu sih saya sangat menghargai. Adil ya. Saya jadi, menghargai pemahaman perjanjian baru. Begitu sekarang, silakan. Oke. Jadi Hasem itu adalah Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena tak terlihat, tak terjangkau, tak pernah berubah. Tetapi dia menyatakan diri melalui Memra Elohim yang berteofani. Oke, kalau dalam ruang lingkup pengajaran Yunani atau perjanjian baru, silakan itu hak kalian. Oke, ya udah. Jadi gini, Bil. Kitab perjanjian lama tanpa kitab perjanjian baru adalah kitab penantian berdiri. Sumber hidup. Bisa hidup sendiri, bisa berdiri sendiri. Iya, bisa hidup sendiri, tapi penuh penantian. Tapi kalian tanpa perjanjian lama nggak bisa hidup. Kalian selalu betul. Dari kitab tapi betul, tidak terbukti. Okay. Kenapa tidak terbukti? Contoh kamu bilang ya saya tuju soal perawan. Jadi tidak ada kata perawan. Karena kalau perawan itu namanya kata betul, bukan hal. Pokoknya kan di seorang perawan. Nggak bisa pokoknya. Oke, baru. Oke, kejadian tiga. Keturunan wanita yang meremukkan ular. Setiap semua orang Yahudi masuk Kristen pasti. Iyalah, nanti kalian kelak akan mengikut Yesus kok kalian semua. Tunjuk Pak, makanya ketika saya tanya. Nanti kan Yesus akan datang. Sekarang pertanyaan saya ini belum Bil. Tunjukkan. Sabar udah kau baca Bil. Nama Yesus di dalam. Nanti kau baca. Coba baca Zakaria dulu Bil. Bahwa dia adalah raja. Bil. Tapi di dalam kitab Yeremia 39 dikatakan mereka akan bangkit kepada Hasem dan Daud raja mereka coba, yang akan baca dulu Bil. Kepada mereka. Tapi bukan Yesus yang dibangkitkan. Bil, jadi coba baca dulu Bil. Bil. Daud bukan Yesus. Bil. Coba kau baca dulu Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Sudah sekarang pertanyaanku belum kau jawab. Coba baca dulu Bil. Dengar dulu Bil. Ini lihat. Pertanyaanku belum kau jawab. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan terjadi bagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Betul. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Betul. Pertanyaannya Bill, ini sangat sesuai dengan ajaran Yesus. Di dalam Matius 24 perhatikan ya. Matius enggak ada hubungannya dengan kita. Oh, lo lihat. Yesus sudah mengulangi ini berita ini lihat. Matius 24 ayat 13. Ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Di sini dikatakan 10 orang dari setiap suku bangsa akan datang untuk memegang erat jubah seorang Yahudi dan berkata, itu Zakaria, siapakah seorang Yahudi itu? Ini janji Yesus nanti.
Jadi semua bangsa di dunia ini akan datang berduyun-duyun menyembah Yesus sebagai Raja Sang Mesias. Gak mungkin menyembah Yesus, Yesus itu manusia. Iya, kau katakan gak mungkin. Memang Yesus manusia. Ya, orang Yahudi gak mungkin menyembah manusia. Lo Israel Mekazem, Tuhan itu bukan manusia. Oke, sekarang ayatnya. Kalau saya tunjukkan sama Billy bahwa Nabi Nathan menyembah Raja Daud gimana? Oh itu tipol bukan feistakhafu teksnya. Lo ya terserah lah mau apapun tipol. Tapi kan dikatakan itu Raja Daud disembah oleh Nabi Nathan. Betul? Tipol itu bersujud bukan menyembah. Oke, ya udah bersujud dengan menyembah apa bedanya Bil? Bersujud dengan menyembah dalam KBBI sama itu artinya memberikan rasa hormat. Beda. Kekaguman. Loh, Raja Jawa juga banyak disujudin kok. Kita ketika menghadap pada Raja Jawa. Oke, Bil, lihat ini Bil. Oke. Kita lihat ya Bil ya, arti menyembah, etimologi menyembah. Lihat ini, etimologi kamu menyembah. Kamu udah kemana-mana ini kemana-mana pertanyaan belum dijawab. Dengarkan Bil. Kamu pertanyaan belum dijawab. Iya, Zakaria. Tunjukkan Zakaria di dalam tadi digenapi di oleh Yesus. Lama, Zakaria Yesus pasal 8 ayat 23 akan digenapi saat Injil diberitakan kepada segala bangsa. Di mana Yesus menjadi raja segala raja. Oke, okay, Bil. Ada. Di situ 10 orang dari 10 bangsa-bangsa akan memegang erat. Oke, Bil. Jadi kamu Bil, jangan keraskan hatimu. Loh, justru kamu jangan keraskan hatimu terhadap kitab Tanakh. Di situ tidak ada soal. Iya. Di situ berbicara kamu kan soal berjuang untuk menyangkali Yesus, Bil. Akan datang kepada orang kami Yahudi menunjukkan belajar tentang Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, Bil. Enggak bisa, Yesus tidak tertulis di dalam kitab. Kamu kan bisa membuktikan Yesus kan sebagai raja. Sekarang saya tanya. Keturunan perempuan yang bisa mengalahkan iblis siapa, Bil? Manusia bisa mengalahkan iblis. Siapa di dalam sejarah dunia yang bisa mengalahkan iblis, Bil? Musa bisa mengalahkan iblis. Oke, di mana Musa? Musa masuk Tanah Kanan aja gagal, Bil. Di dalam Torah, Musa. Oh, Musa masuk nggak Tanah Kanan, Musa Bil? Musa itu menghajar Satan. Oh, Bil. Oke, okay. Yesus itu mengalahkan setan. Yesus mengalahkan iblis. Kamu belum bisa jawab loh itu. Kamu bilang tadi ada loh. Kamu tadi bilang ada kalau ada kata Yesus. Yesus nubuatannya kan sudah kubilang. Ada nggak tertulis? Kan Yesaya 53 kan saya sudah kasih tahu tadi sama. Yesaya 53 lagi nggak ada kata Yesus di situ. Oke. Lo nubuatan itu memang gak ada katanya. Iya, makanya gini, pertanyaan saya enggak apa-apa, Bil. Pertanyaan yang belum dijawab ialah, kamu kan berjuang untuk menyangkali, Bil, supaya kau nanti bertobat, Bil. Tertulis secara eksplisit di dalam kitab Tanakh ada atau tidak? Itu aja. Kalau tidak ada, tidak ada. Nanti baru kita soal nubuatan boleh kita sangka-sangka. Oke, sekarang kita masuk ke Zakaria, Bil. Oh, jangan lari dulu. Yang ditikam itu siapa, Bil? Di Zakaria, Bil. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Pertanyaan Oke, saya belum baca dulu jawab. Bil. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Oh, ini lihat ini Bil. Pertanyaan Zakaria. Saya belum kamu jawab. Adakah nama Yesus ini tertulis secara eksplisit di dalam kitab Tanakh ya, sebagai lihat raja ataupun Mesias? Silakan. Ini Bil, Zakaria pasal 12. Pertanyaan di situ saya dikatakan ada yang tertikam. Yang tertikam itu siapa Bil? Yesus Kristus lah yang tertikam. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Kemudian gembala itu siapa, Bil? Gembala yang dibunuh, Bil. Aduh, Bil. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Kali terus. Loh, bukan justru kamu yang menyangkal. Kamu mengatakan ada tertulis. Saya minta tadi di mana? Loh, ini Raja Karya pasal 11 ada gak ayat tertulis? 10. Ada enggak yang coba lihat aja. Iya, ada enggak tertulis? Siapa yang tertikam, Bil? Iya, ada enggak nama yang tertikam? Ada enggak nama Yesus tertulis? Loh, kan nubuatan. Nubuatan itu kan iya, penggenapannya ada. Perhatikan saya ulangi Oke, pertanyaan. Oke, sekarang saya ulangi pertanyaan. Jawab dulu. Siapa yang manusia yang tertikam yang menyelamatkan Bil? Etika orang-orang itu berdebat atau berdiskusi. Satu Bil, jawab dulu. Kalau enggak bisa jawab baru. Jawab dulu pertanyaan saya. Sudah 1,5 jam kamu enggak bisa jawab. Saya kan udah bilang nubuatan. Iya, pertanyaannya ada tidak nama Yesus tertulis secara eksplisit atau tertulis nama Yesus? Kalau nama Yesus, nama Yesus tidak ada, tetapi namanya penggenapan. Dengar dulu, namanya penggenapan itu kan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dinubuatkan. Saya sudah ngaku ya bahwa Yesus tidak tertulis namanya di dalam kitab perjanjian lama kalau dia adalah raja atau Mesias. Terima kasih atas pengakuannya. Oke, cukup. Siapa nama Mesiasmu nanti, Bil? Yeremia 30 ayat 9.
Loh, namanya siapa? Daud. Loh, aku akan membangkitkan Daud. Yang dibangkitkan itu Daud yang mati atau keturunan Daud? Secara tertulis dibangkitkan, sudah kelar. Loh, kau pastikan dulu yang dibangkitkan Daud atau keturunan Daud. Kalau secara tertulis, kalau kita stick kepada yang tertulis tanpa tanpa interpretasi atau tanpa tafsir, ya tertulis begitu. Tapi kalau sekarang aku tanya kamu, Bil. Apakah tadi Yeremia 23 itu bertentangan dengan kitab Zakaria? Kok 23? Yeremia 30. Ya, Yeremia 30 tadi apakah bertentangan dengan Zakaria? Silakan. Tidak ada yang bertentangan karena tidak ada satupun kata itu. Oke, sekarang pertanyaannya Bill, pertanyaannya, kalau di dalam kitab yang kau tuliskan tadi Daud akan dibangkitkan, mengapa di Zakaria dikatakan yang akan dibangkitkan itu keturunan Daud atau tunas Daud? Makanya tadi kan dikatakan. Mana yang betul? Daud yang dibangkitkan dari kematian atau sang Mesias, tunas Daud? Mesias yang dibangkitkan nanti namanya Daud. Bisa jadi tunasnya Daud. Saya tanya, Daudnya yang dibangkitkan dari kuburan atau sang tunas Daud? Ya kan kalau namanya tunas itu dibangkitkan dari, dia timbul dari tanah, dia nongol dari tanah. Ya sudah, kalau sang tunas Daud beda nggak dengan Daud itu sendiri? Oh tidak beda dengan Daud yang akan datang nanti. Dengan Daud yang akan datang nanti tidak beda. Sang tunas itu artinya berarti dari keturunan Daud, silsilah Raja Daud. Namanya siapa tadi disebut? Namanya Immanuel. Bukan, namanya Daud, bukan Yesus. Mana ada? Di sini ada sang tunas Daud. Bukan, Yeremia 30:9 jelas. Loh, dan raja mereka makanya Daud. Yeremia dengan Zakaria bertentangan atau sejalan? Tidak bertentangan. Jadi begini, yang dibangkitkan Daud atau tunas Daud. Harusnya kalian ketika kalian mau menunjuk Yesus sebagai Mesias atau raja, disitulah kalian yang berubah. Saya tanya, yang dibangkitkan itu Daud atau tunas Daud? Daud yang tunasnya bernama Daud pula. Loh. Oke, sekarang kapan digenapi itu, Bil? Belum, karena bait suci harus berdiri. Bait suci harus berdiri. Berarti belum ada penggenapan ya, Bil ya? Iya. Mau tidak mau, bait suci harus berdiri. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalian umat penantian, menantilah kalian selamanya sampai nanti kamu sadar sendiri tak pernah ketemu dengan sang Mesias itu sebelum kamu mati. Sangat rugilah kau. Iya, dan kamu juga selamat menanti Yesus karena dia tidak akan datang di awan-awan menyongsong kalian. Oh, Yesus pasti datang. Gitu. Itu sesuai karena, dengan janji karena Yesus. Karena tidak ada nubuatan Yesus di dalam kitab Tanah, tidak ada satupun. Loh, kalian kan memaksakan. Kami kalau Yesus itu kan di perjanjian baru, Bil. Perjanjian lama sudah digenapi. Kalau perjanjian baru silakan. Kalau perjanjian lama tidak ada satupun yang digenapi. Ya, enggak apa-apa, Bil, ya. Tapi yang pasti ya, Bil, Yesus datang di akhir zaman dan Yesus itu menggenapi perjanjian lama. Iya, Yesus kasih perjanjian baru, silakan. Enggak apa-apa. Terima kasih atas pengakuannya. Pertama, saya berterima kasih atas pengakuan Anda mengatakan bahwa Yesus tidak ada tertulis di namanya sebagai raja ataupun Mesias di dalam tanah. Terima kasih banyak. Iya, kalau namanya langsung enggak ada. Bagus, terima kasih pengakuan tetapi, itu. Tetapi perhatikan, Bil, ya. Yang namanya raja atau Mesias tertulis namanya. Tetapi nubuatan Mesias dalam perjanjian lama itu mengarah kepada Yesus. Ya, itu menurut kira-kira kalian, menurut raba-rabaan kalian. Kalau ya. Kau menuduh kami kan menurut kira-kira. Tetapi itulah, berdasarkan data fakta-fakta itu terbukti. Contoh, tidak ada tertulis secara eksplisit. Perempuan yang melahirkan Mesias yang mengalahkan iblis ular itu Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang tidak ular. Berdosa. Ular saya ketok palanya mati. Iya, enggak apa-apa. Nanti iya, ular di situ ular apa? Iblis. Ya metafor. Ular ya ular lah. Iblis ya iblis, gimana? Oke. Ya, bagus. Terima kasih atas pengakuannya. Saya harus jalan. Oke ya. Mau lagi? Karena saya harus kerja dulu ngajar ini di Sejaten Village Yamaha. Billy sedikit ada saran. Ya, sayang. Saya. Nah, Billy daripada ibaratkan gini, Billy, kamu kan Yahudi. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, Billy, di dalam Al-Qur'an kamu itu menjadi
jadi apa sih dibilang untuk sembari jalan ya, gua sembari jalan ya. Ya, kamu itu sebagai bakaran untuk api dosa bagi mereka. Nah, kalau kamu mengikut Yesus Kristus, kamu di situ diampuni dosa kamu. Kamu ini masih di tengah-tengah, Billy. Kamu tuh di tengah-tengah, ibaratkan Islam tidak, Kristen tidak. Nah, kamu ini masih mencari mencari jati diri. Kalau kamu mau dibilang di Islam, kalau di Islam, Billy, kamu itu sebagai dosa, itu kamu itu sebagai ini dosa mereka. Mereka masuk surga, kamunya yang jadi batu bakar itu apa sih, kayu bakar. Ya. Kamu tuh sebagai kayu bakarnya gitu loh. Nah. Oh, okay. Iya, jadi kalau bisa Billy kamu sebagai ya. Nah. Jadi kalau bisa Billy penebus dosa ya. Kamu tuh sebagai penebus dosa di dalam Islam, Billy. Harus kamu tuh harus sadar gitu, kamu harus sadar, jangan sampai kamu tuh ibaratkan apa namanya itu Ica, paman AO kata naikkan dulu AO. Paman.